Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Chef Ruder, dari Rumah Sehat ABS. Nah, herba-herba yang kami gunakan ini sangat banyak sekali sesuai dengan kondisi Anda. Dan unggulan, herba-herba unggulan saya ambil dari berbagai macam produsen. Nah, salah satunya adalah Salmon Omega 3 Komplek. Ya, Salmon Omega 3 Komplek. Bepom dan Halal MUI 90 kapsul. Ini gunanya sahabat-sahabat, udah merasakan ini ada omega 3, omega 6, omega 9, ada isinya sangat luar biasa. Ini ada vitamin E-nya, kemudian ada EPA. EPA itu eicosapentaenoic acid dan DHA. EPA dan DHA itu untuk ke arah persarapan dan otak. Kemudian ada mengandung energinya 10 kalori, kilo kalori. Kemudian protein, karbohidrat dan lemaknya lemaknya 0, karbohidratnya 0. Kemudian ini ada bahan tambahan gelatin dan gliserin serta soybean oil. Ini gunanya untuk memperbaiki fungsi dari jantung, Pak Ibu. Minumnya cukup 2 kali sehari 1 kapsul. Jadi ini sehari hanya 2 kapsul. Jadi ini bisa untuk 1 bulan setengah. Bisa untuk sebulan setengah. Ini satu untuk kesemutan, berdebar-debar, kemudian yang jantung yang harus diring, kemudian masalah di kepala yang suka kelengan, kemudian yang impoten atau ereksinya kurang bagus. Ya, biasanya orang-orang yang psikosomatis, ansietas itu sulit untuk ereksi, sehingga hubungan suami istrinya akan terganggu. Maka gunakanlah ini 2 kali 1 kapsul, ya, Salmon Omega. Atau yang stroke sangat bagus dengan menggunakan ini. Nah, kemudian saya masih konsumsi ini setiap hari 2 kapsul, ya. Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan karena saya ngajar, layani pasien, konsultan, kemudian tausiah ke berbagai macam kota, seminar, training, banyak sekali. Alhamdulillah, wasilah produk-produk. Jadi saya enggak hanya jual produk, tetapi saya gunakan produk itu untuk pribadi, untuk keluarga, sehingga yang saya rasakan bagus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, ini Salmon Omega dari Nutrilite. Nah, ini impor yang ini, ya. Ini impor yang tadi itu asli Indonesia. Hanya ini yang impor, ya. Tapi kalau yang lainnya itu asli Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.